Setelah kabar meninggalnya seorang perawat Rumah Sakit Royal bernama Ari Puspitasari viral di media sosial, kini suami dari tenaga medis tersebut dikabarkan telah tutup usia. Bahkan di grup WhatsApp tersebar pula sebuah tangkapan layar yang berisi pesan singkat, suami dari almarhumah Ari Puspitasari meninggal dunia di ruang ICU RSAL Dr. Ramlan Surabaya. Kabar tersebut lantas dibantah oleh Humas RSAL Dr. Ramlan Surabaya. Dikutip dari tribunjatim.com, Humas RSAL Dr. Ramlan Surabaya, Dr. Aldiah mengklarifikasi bahwa kabar tersebut adalah hoax. Aldiah menjelaskan bahwa suami dari sang perawat masih mendampingi pemakaman Ari Puspitasari di TPU Keputih. Saat disinggung mengenai penyebab meninggalnya Ari Puspitasari, Aldiah membenarkan bahwa dari hasil tes swab PCR yang dilakukan Rumah Sakit Royal Surabaya, menunjukkan perawat Ari positif virus corona. Dari kesempatan tersebut, Aldiah juga menceritakan kondisi perawat Ari saat pertama kali datang ke RSAL Dr. Ramlan. Perawat Ari diketahui datang sudah dalam keadaan kritis. Sementara saat ditanya kondisi suami dari Ari saat ini, Aldiah pun tak bisa memberikan keterangan. Ia menjelaskan bahwa suami dari Ari bukan pasien RSAL. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!